Guys, kembali bersama saya Gabriel. Kali ini kita mau shooting lagi, tapi kali ini ada event yang seru. Nah, kita lihat eventnya apa dan mobil-mobilnya apa aja. Let's go. Sebelum ke eventnya nih, ada description sedikit ya. Nah, ini ada apa nih, 720S Cayman GT3 RS. Keren-keren guys, pakai bagus lagi keju, mantap. Ini ada G-Wagon, wih bagus nih, matte black Brabus atau benar nggak itu ya, keren. Dari Agia Berem lanjut ke mobil ini, let's go guys. Pagi Black Series guys. Seven GTB, bagaimana guys? Sama-sama Grand Touring keren. Keren guys. Keren guys. Ganteng guys, ini caranya kayak gini nih. Mantap guys nih, speknya bagus. Sama satu lagi nih, karbon keramik. Mahal kan karbon keramik speknya. Tambah ini bagus banget, keren-keren. Python green namanya guys, Python green. Keren ya, hijau tapi nggak metalik gitu, nggak metalik. Ini kita lagi Mas Dira nih. Halo, udah lama kan, udah lama kan. Keren banget nih. Ini keren ya. Nah itu ada Mas Rais lagi foto-foto. Fotonya emang bagus-bagus sih, makanya tuh, detail-detail aja tuh. Iyalah, gua mau berhenti fotonya kalau ada dia. Fotonya. Nah ini 997 Turbo S nih ya. Turbo S. Ini katanya sekarang harganya lagi push, langsung legit nih. To the moon. Ini menurut gua salah satu spek turbo terbaik di Indonesia sih, yeah. Bahkan mungkin di dunia kali ya. Di dunia, ini OEM look ya, walaupun soalnya ini pakai turbo twist ya. Turbo twist ya. Turbo twist velgnya. Turbo twist, wih, turbo keren. Turbo twist tuh kalau itu mirip sama velgnya 996 turbo kan. 996 turbo ya. Nah cuma ini udah di spek sedemikian rupa buat fit di 997. Memang perfect sih itu. Perfect. Hitam nggak terlalu menjreng gitu ya. Nggak perlu banyak parts, yeah, buat dapat hasil yang bagus. Mantap itu dia. Kan yang penting aja selera. Selera. Satu lagi nih, GT350 Mustang tahun 65 ya? 65 nih kalau ngeliat bodi. Beda ya sama yang kayak Eleanor. Eleanor tuh 67. 67 ya. 67 fastback. Ini juga fastback. Tapi keren sih nih interiornya juga keren. Baru jadi selesai restorasi istilahnya ya. Selesai nih. Ini keren nih guys. Lihat dong fitment-nya. Fitment-nya pas ya. Cakep ya. Cakep. Namanya keren-keren ya tadi ya, ada Targa, ada... Oh iya, Targa RS, hijau, itu RS Orange ya kan? RS Orange itu GT3 juga. GT3 juga, wah ada Aston Martin juga. Iya. Mantap lah ya. Mantap hari ini, mantap. Kita lihat lagi nih nanti ada apa. Let's go! Kita jalan nih, mantap. Sanmori bos, Sanmori dulu bos nih, motor atau mobil guys? Komen di bawah.
nih, mantep guys. Buat ini dulu ya. Keren, keren. Guys, tanawe guys. Wih, mantep nih. Kalau mobil nih ada puluhan lah. Oke. Mantap. Wih, preparation, preparation nih. Wih, wih. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Bukan, bos. Wih, wih. Preparation, preparation. Wih, preparation, preparation. Wih, pada ngeliatin, pada ngeliatin. Patah leher, bos. Patah leher, semua patah leher namanya tuh. Siapa yang patah leher lagi gini? Suka nih, ngerti tadi kalau udah terowongan. Nah nih guys, kita preparation dulu. Tuh, kita preparation dulu. Pasti pada ngira kan Sofia. Mantap guys. Beda lagi, velgnya hitam, velgnya hitam. Weh, lambang Jakarta, mobil supercar, gedung tinggi, Transjakarta. Nah, guys, yang kemarin tuh kita lihat yang velgnya warna silver. Nah, ini beda lagi nih guys, mobilnya ini Citri yang baru, ya, yang warna biru tuh yang sebelumnya tuh. Nah, yang warna abu tuh, yang tengahnya Carrera nih. Kalian pilih mana nih, yang tertiga ini? Gue sih pilih Citri baru. 360. Wih, MB keren, Agustanya keren, tapi tetap keren. Wih, keren guys, beneran HI GT3. Nah ini nih GT3 yang lama sama yang baru tuh. Kalian pilih mana guys? Ini GT3 yang baru di resikatin. Cakep banget. Pista. Wih, pista guys. Yang di Mesta nih. Mantap. 458 nih. Prior nih, dapat nih guys 458. Prior design, keren guys. Sudah sampai spot terakhir di pelataran, mau cobain Ferrari Roma. Nah ini udah datang guys. Wih, keren nih GT3 nya. Nah, oke, mantap. Wih, nih. Oke guys, mantap. Nah, di B11. Guys. Terbaik sih targa ini. Mantep. Nah, guys, ketemu lagi sama Ferrari ini. Masih dibahas lagi lah ya. Yang penting tahu ini lagi eventnya Ferrari lagi test drive Silver Hawk. Mantap. Hey guys, let's go. Blue Medio nih namanya nih guys. Ada lagi Blue Starling yang Blue Navy. Ini Blue Navy yang agak terang. Ini guys, lihat nih, si clusternya udah digital. Sekarang udah digital. Passenger seat juga tuh. Selalu datangnya setir gini terus. Mantep ya. Setir kanannya belum datang, nanti akan datang. Kalau dulu Ferrari kan cuma layarnya di bagian passenger. Sekarang udah ada di tengah-tengah gitu. Jadi bisa sambil ngontrol ini. Mantep ya. Ini juga sekarang setirnya juga udah semua nih. Nah,
udah serba ini semua nih. Nah. Ya cuman jeleknya kalau rusak ya sudah lawan layarnya. Ini keren banget nih sekarang nih Ferrari nih. Kok dibahas lama banget nih. Wih, mantap. Sultan sedang mencari yang kayak karet. Oh, ini. Sultan mencari gimana tetap pintunya. Ah, tarik ya. Jadi emang gampangnya lumayan nih. Tias bisa masuk, Tias nih. Tias bisa masuk nih, bisa nih. Ini gua masih dalam. Ini bisa diinin kayaknya, bisa didorong gitu kayaknya. Ada tombolnya. Ini tombolnya guys. Jadi kalau itu bisa buat pot golf. Ini speknya. Ah ini, ah iya Ferrari baru tuh sekarang udah ada speknya nih. Jadi kelihatan. Jadi yang ini warna Grigio Titanio. Grigio Titanio. Nah, tadi kan interior blue medium itu. Ini option-optionnya nih guys, nih optionnya. Jadi kalau ada tambahan di luar ini berarti di luar dari ketika lahir dari pabrik. Nah, ini gitu ada guys. Opsinya namanya ADAS full pack. ADAS full ini pack. Bukan bukan ADAS air mineral ya. ADAS, itu ADAS. Itu ADAS ini. Beda. Ini lagi ada Scuderia nih. Kalian yang mungkin kurang tahu nih, Scuderia Ferrari Seal ini yang gitu tuh opsi loh. Jadi kalau enggak dipesan enggak ada tuh. Nih, ini nih. Nih, itu enggak ada. Sekarang ada yang ini lagi yang painted tuh mahal banget. Iya. Ini ada passenger display itu yang di nah, iya tadi yang passenger display yang layar tuh di depan penumpang tuh. Nah, jadi kalau misalnya apa mau ngebut tuh kelihatan sekarang di sini nih. Nah, ini guys. Ini touchscreen nih. Nah, bisa pakai performance tuh, bisa kelihatan kan? Buat atau enggaknya. Keren sih ini, keren banget sih. Ini Rifki di belakang muat banget nih Rifki nih. Ya Ki ya. Lu kalau di belakang muat kayaknya sampai Bandung langsung turun 200 agak, kilo. Agak muntah aja sih kayaknya. Muntah aja iya sih kayaknya. Nah, ini nih yang tengah ini nih. Apa namanya buat apa namanya? Apa memorisasi mobil manual karena sekarang Ferrari enggak ada yang manual jadi dibikin kayak gitu tuh untuk ngatur gear-nya. Mantap. Om digas, Om. Ini pakai moda apa? Mau gila enggak? Om digas, Om. Biar suaranya. Mana sih ini? Kalinya itu kata-kata. Berubah dong suaranya. Lagi satu lagi. Udah rest. Gas, coba dikit. Nah ini guys, Citri yang baru tadi kita lihat pas tengah jalan nih. Nah, bedanya cuman celengnya hitam, nah, tapi dalamnya sama sih, interiornya gitu sama. Keren ya, mantap. Guys, SLS. Tapi biasa aja sih, tapi nih pintunya ke atas. Atau gullwing namanya. Interior merah nih. Wah, setirnya udah baru nih setirnya nih. Alah-alah baru setirnya nih. Keren, keren, keren. Guys, gullwing door. Bus, keren sekali. Mantap, keren keren. Ayo kita tutup pintu ya bareng. Ayo 3. Nah ntar gue, kita lagi foto dulu nih. Pakai masker gak usah gini dulu. 1, 2, 3. Nah guys, hasil gimana hasilnya ting. Nah ini makan dulu nih. Ini apa mas? Singkong biasa. Oh, singkong burger sama Fidai, burger Fidai. Ini aduh, burger Fidai yang gerobaknya pakai stir tahu enggak? Waduh. Kenapa? Ini habis itu terus kontainer dimasukin ke YouTube lagi minuman dua-dua ya ketahuan. Iya, emang pasti. Kan mesen gua aus gua tahu. Aus emang aus ini dimasukin kok. Aus. Ini Pak Onik nih. Mas Oni. Videographer. Videographer. Hey guys, mantap guys. Terima kasih. Thank you ya. Yeah.